Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Semoga kita semua pinaringan bagas suara selamat lan lancar rezeki. Salam syadu buat pecinta Tuhan Aji di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini kita akan nanting sebuah keris pusaka berdapur langka. Nah, dapur langka ini merupakan keris yaitu dengan dapur kantar. Keris kantar merupakan keris luk 13 dengan ricikan kembang kacang, pogok, jalen, lambe gajah 1, sogoan 1 di bagian depan, ikel alis rawian dan ipang. Dan dengan tantingannya sedang, keris ini dengan pamornya keleng burat. Nah, ini merupakan keris secara tangguh, ada yang menangguhnya tangguh Mataram, ada yang menangguhnya tangguh Pajang. Keris dengan dapur langka yang sangat jarang dijumpai yaitu keris dapur kantar. Keris luk 13 melambangkan kewibawaan, pengayoman. Keris kantar merupakan keris yang untuk meredam keris-keris pusaka lainnya. Ini keistimewaan dari keris luk 13 dengan dapur kantar. Luk 13, kalau kita telisik secara sejarah, angka 13 ini sebenarnya luknya ini adanya pengaruh Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Karena luk 13 itu suatu perwujudan kalau dalam ajaran Islam yaitu rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Mungkin kalau yang Muslim lebih mengetahui, monggo dipelajari. Keris secara tradisi Jawa, keris ini merupakan suatu piandel karena memanifestasikan doa, harapan, cita-cita, dan tuntunan. Inilah suatu kata dari sebutan piandel yang menjadi sifat kantel itu sendiri. Keris kantar luk 13 memiliki aura meningkatkan kewibawaan pemiliknya agar disegani banyak orang, dan watak angsarnya ini sebagai pengayom, perlindungan, yang tentunya selalu melindungi orang-orang yang berlindung kepada pemilik pusaka tersebut. Keris dapur langka kantar ini, jika ada yang minat silakan silaturahmi, hubungi rumah keris Salatiga untuk nanting secara langsung. Tentunya dengan nanting mengetahui bagaimana kondisi secara benar-benarnya. Jika cocok, tentunya jika cocok maharnya ya dilepas, karena ini merupakan salah satu koleksi dapur yang sangat langka, itu keris kantar. Semoga tayangan ini bermanfaat menambah wawasan teman-teman semuanya. Kita mengenal berbagai macam tosan aji, dapur, lo, dan karakter, filosofi, dan lain sebagainya. Kita simak bareng mengenai budaya tosan aji. Semoga kita diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan selalu mencintai warisan budaya leluhur kita. Salam budaya Tosan Aji, rahayu. Rumah keris Salatiga, buka Google, ketik rumah keris Salatiga akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082 135 135 007.